Halo bang, teman-teman, welcome back to my channel FA DJR 29. Kali ini aku akan sorry, kali ini aku tidak akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas produk-produk outdoor seperti biasanya. Kali ini yang akan aku bahas itu salah satu sepatu sneaker yang mungkin menurutku ya saat ini lagi hits. Sebenarnya udah lama pengen beli ya, tapi kesampaiannya sekarang. Tapi sebelum aku membahas sepatu ini, jangan kemana-mana teman-teman, tetap di. Baiklah teman-teman, sepatu yang menurutku kali ini salah satu yang lagi hit ya, yaitu ini dia. Tahu ini? Orang bilangnya mungkin yang lagi rame itu local pride, bangga terhadap produk lokal ya. Ini untuk pertama yang aku pilih itu Ventela ya. Kalau teman-teman tahu logo ini pasti tahu Ventela. Ini ya, ini baru datang sepatunya. Kalau teman-teman pengen beli sepatu Ventela ini di Kediri ya, mungkin bisa datang ke Wilbos Adventure, toko Wilbos ya, toko outdoor itu, atau ke Scott Edik itu menyediakan Ventela. Walaupun mungkin saat ini saat video ini dibuat koleksinya belum banyak. Bisa juga ke IG-nya Ventela _ Kediri, itu nanti insya Allah akan ada ya. Sekarang kita kembali ke sepatunya sendiri Ventela. Ini dia teman-teman, boxnya Ventela menurutku oke, kelihatan kokoh sih. Lalu tampak atasnya ini logonya ya. Lalu tampak sininya ada tulisan Ventela. Sini juga Ventela di samping kecil ya. Lalu ini ada Ventela lebih besar dan juga ada webnya Ventela. Sebelah sini itu ada Love Produk Indonesia ya. Seperti ini, dan juga ini itu spesifikasinya. Ini tuh Ventela Public Low, warnanya navy kelihatan. Warnanya navy. Untuk warna sendiri itu ini ya, ini warnanya black natural. Kamu soalnya tadi lihat gambarnya kira navy, tapi ini black natural. Lalu ada ini unisex, ukurannya itu tersedia 36 sampai 44, jadi banyak sekali. Untuk warnanya juga banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variasi warna untuk Ventela Low Public ya. Ini dibuat oleh Seri Bandung Indonesia. Sekali ya, ada Ventelanya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, kalau beli akan dapat seperti ini. Oh ya, kardusnya atau boxnya antara Ventela yang ukuran besar 44 sama ini ukuran 39 ini ya. Oh, ada dua. Ini 39 sama 44 itu beda. Mungkin kelihatannya 40 boxnya sudah besar ya, yang 39 ke bawah mungkin boxnya kecil seperti ini, apa sih kurang lihat ya. Pokoknya yang paling kecil itu boxnya kecil, yang besar segini. Kok beda ya, nggak tahu sih itu haknya yang buat. Sekarang kita buka ya, nah, sama aja nanti. Sekarang ke bawah, oh sorry, buat dulu. Ini ada gambarnya ukuran ya, ada infant children, youth, adult. Ini jadi kalau teman-teman mau beli sepatu Ventela bisa dicek ukurannya. Kadang kan ada beda sepatu itu nanti beda ukuran ya, berbeda. Jadi kalau beli sepatu menurutku lebih baik cek cek dulu ukurannya. Ini ada ukurannya teman-teman. Ya kalau misalnya beli online ya, lihat dulu biasanya penjualnya itu ada ukurannya seperti di Shopee, Bukalapak, Tokopedia biasanya ada yang menyantumkan ukurannya. Kalau teman-teman beli ya offline, datang langsung ke toko ya, lebih enak, bisa dicoba menurutku. Sekarang kita buka saja unboxing ya, ini unboxing. Ini ya teman-teman, kalau teman beli Ventela akan dapat seperti ini, polos dan ada taper apa yang kertasnya ini, ada logonya Ventela V ya. Lalu kita lihat, kita dapat dua sepatu kanan kiri.
itu ini peran tampak yang lebih besar. Dua sepatu kalau dapat, ini juga pasti dua sepatu bisa dapat ini ya, gel de silika. Sekarang akan kita bahas salah satu aja, kita buka salah satu karena itu yang ada lagi ya, yang ada harganya aja. Ini udah nggak ada tambah lagi selain tadi. Sekarang akan aku buka yang kecil, ukuran kecil ya. Tapi sama sih, sama saja ya. Ini juga sama. Ini warnanya navy ya. Ini yang navy tadi, yang black natural ya. Ini ukuran kecil 39. Ini ada dua tadi. Seperti ini. Isinya sama saja. Ya, sama gelnya tadi ada. Ini kertasnya ada sama ya. Ada logonya Ventela. Sekarang aku ambil salah satu. Ini dia teman-teman sepatunya, ini yang kecil, ini yang besar, beda warna aja, ini navy, ini hitam. Sama ya, sama, ini biar kelihatan besar. Aku dulu waktu sekolah itu kurang suka sepatu yang seperti ini, karena aku lihat itu biasanya bagian sini mudah mengelupas ya. Dan aku kira dulu enggak seperti ini ya, ini kelihatannya rapi. Kalau ini tuh bagus ya, karena aku belum pernah nyoba sepatu seperti ini ataupun punya seperti ini, jadi kurang banyak tahu apa itu pengalaman memakai sepatu seperti ini. Sekarang di sini tuh nggak ada apa tuh yang bagian punya ya. Kelihatannya yang seperti ini ada yang punya, tapi kalau Ventela ini tidak ada. Ini lebih ke kelihatannya kaku ya, kaku, tebel. Belakangnya adalah, dalamnya itu adalah lapisannya. Di sini tuh karet, karet, dan ada bumpernya. Ini belakang ada Ventelanya. Oke sih. Dan ini polos ya. Kan ada itu yang agak apa itu timbul gitu ya, karena memang tidak dibuat rata ya. Kalau ini dibuat rata menurutku aku seneng, lebih seneng seperti ini sih. Dan ada garisnya, katanya sih ini ada yang reviewer bilang itu gabungan antara Converse dan juga Vans. Seperti ini tadi belum aku lihat. Ini Ventela Public seperti ini. Ini lidahnya itu merah putih ya, merah putih Ventela. Kalau nggak salah ini ada yang hitam kuning ya, mungkin yang Swede. Lalu ukurannya ada di dalam. Ini kaku, tebal. Itu lapisan, lalu insole-nya nggak bisa dilepas ini. Tapi kelihatan ini empuk ini. Misalnya kelihatan empuk, ya empuk banget. Untuk harganya sendiri 249.800. Ini ya harga hasil dari Ventelanya. Untuk ini merah putih. Nggak tahu kenapa harganya kok ada 800-nya. Ini mungkin kesulitan bagi pedagang ya. Untuk kembalian 200 rupiah. Mungkin tetap strategi harga aja ya. Tapi memang kok nggak dipaskan atau 2049 gitu, mungkin lebih enak mudah. Tapi nyari kembalian 1000 itu juga agak sulit loh. Untuk bagian bawahnya dari sepatu Ventela ini sudah apa itu sendiri ya, desain sendiri, ada Ventelanya. Ini juga V, itu nggak rata, tapi kalau teman-teman lihat tuh kayak naik turun ini ya. Aku amati dari jahitannya, ini menurutku rapi ya teman. Ini bisa lihat sendiri tadi, ini rapi dan bagus. Dan bagian sini pun biasanya agak sulit ya, ini juga rapi. Bagi teman yang sudah memakai sepatu Ventela ini mungkin bisa
sharing pengalamannya ya tentang kelebihan, kekurangan mungkin ya dari sepatu ini, supaya teman-teman yang lain yang pengen juga dengan Ventela ini bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang sepatu Ventela ini. Jadi sebelum membeli sudah mantap untuk benar-benar membeli. Itu tadi teman-teman unboxing ya, ini unboxing, jadi aku tidak terlalu mungkin kelebihannya bahannya apa itu aku tidak terlalu, karena ini memang unboxing aja. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan dirasa membantu, silahkan klik like ya teman-teman semuanya. Saya ingat kembali, kalau teman-teman pengen beli sepatu ini, area Kediri dan sekitarnya, silahkan datang aja ke toko Wilpos dan juga toko Scott Edit. Untuk alamatnya silahkan cek saja di Google Map ya, Wilpos atau Scott Edit Kediri gitu. Nanti akan kelihatan karena tempatnya masuk gang. Kalau teman-teman cari di IG mungkin bisa ke Ventela underscore Kediri. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FA DJR 29. Ventela.